Kalau dibaca di kitab Asrar Ulumil Muqarrabin, rahasia ilmunya orang-orang soleh, mereka tuh tahu penempatan bagaimana beramal, beribadah pada kondisi dan zaman-zaman yang sesuai. Likulli halin ibadah wa likulli zamanin muamalah. Di setiap keadaan ada bentuk ibadahnya dan setiap zaman ada bentuk penyikapannya. Zaman enggak banyak maksiat, enggak ada karaoke, enggak ada diskotik, nightclub, minuman keras, narkoba enggak ada. Inti perbanyak ibadah solehan pribadi. Banyak sholat sunnah, tahajud, baca Quran, wirid. Iya. Tapi ketika di zaman maksiat merajalela, kedzaliman di mana-mana, ente enggak boleh pura-pura tutup mata, enggak tahu. Lari dari ambil resiko, pura-pura berselimut kesolehan pribadi enggak bisa. Ente harus ambil resiko, amar mak itu yang paling afdol. Jadi setiap keadaan ada bentuk penyikapannya. Ada musuh datang menjajah kita. Kita wiritan, enggak angkat senjata ente. Ojo wiritan. Dipenggal kepala ente. Musuh datang menjajah, merangi kita kok kita wiritan. Yang paling afdal angkat senjata waktu itu. Bukan mulia lagi ente wiritan. Wiritannya sak cukup ae wis. Wiritan kok pedang iki ente ngedepimu. Musuh itu paling afdal saat itu.